Halo, selamat sore para sahabat pecinta bonsai dimanapun kalian berada di seluruh Nusantara. Salam dengan bonsai kembali. Ini sore hari, jam sudah menunjukkan jam 3:30 sore ya. Pada sore hari ini saya sama Biwayan mau hunting bakalan bonsai lagi. Target hari ini lantana ya, seperti biasa lantana, karena itu adalah bahan bonsai favorit saya. Dan mudah-mudahan juga nanti menemukan bahan-bahan bonsai yang lainnya yang lebih menarik. Masalah ukuran relatif, kita tidak memikirkan yang besar ataupun yang kecil, yang penting dia berkarakter guys. Berkarakter, memiliki nilai estetika yang tinggi. Dan untuk kedepannya, siapa tahu nanti bisa bernilai ekonomis tinggi ya. Oke, seperti apa keseruannya? Yuk, ikuti terus perjalanan kami hunting bahan bonsai. Salam, bonsai nengain balik. Ini guys, lumayan ekstrim medannya. Pak Wayan sambil mencari bahan sayur. Sayur apa itu Pak Wayan? Sayur pakis ya? Nah, Pak Wayan sambil nyari sayur pakis katanya. Buat dimasak nanti di rumah. Ini dia. Oke, ini dia. Oke. Hey guys, tempatnya lumayan ekstrim ini. Wah, ini lantana di atas mendunia besar-besar guys. Ini di sini kita menemukan wahong gunung guys, habis di tuh petenan biasanya. Mana nak di ini dah? Wahong gunung di sini, hati-hati licin sekali Pak Wayan. Hati-hati Pak Wayan, licin sekali. Itu lantana mendunia guys, di sana lantana. Oke, okay guys, ini kita menemukan wahong ini. Ini wahong gunung ini guys. Ini dia daunnya, seperti ini wahong gunung. Ini dia wahong gunung guys. Kita akan lihat bagaimana bentuk asli daripada wahong ini. Oke, mantap. Salam satu hobi, salam bonsai nengain Bali. Oke sobat bonsai Bali, kita masih jalan-jalan dulu, hunting lagi ya. Moga-moga nanti menemukan yang lebih bagus. Baru satu wahong gunung, lumayan ini. Oke juga ini. Oke, semangat. Salam bonsai Bali. Oke sahabat bonsai Bali, ini dia. Saya di sini menemukan lantana ya. Ini dia pohonnya ya. Ini lantana ini. Ini dia. Lumayan ini. Ya, ini dia lantananya. Ini ya. Kita akan lihat dulu bonggolnya bagaimana, sobat pecinta bonsai ya. Wow, ini sudah ada yang korek-korek guys ternyata guys. Ini ternyata bagus juga ya. Itu dia bonggolnya lumayan besar juga. Oke, nanti bagaimanalah nanti kalau sumpah mau gimana, mungkin saya eksekusi. Kalau nemu yang lain mungkin nanti saya akan coba dulu, cari dulu ya yang lain ya. Mungkin ada yang lebih bagus lagi ya. Oke, tetap semangat ya. Salam dengan bonsai Bali. Itu guys lantana. Lantana warna pink bunganya ya, tuh bunga lantana tuh. Situ lantana. Itu lantana guys. Banyak sekali lantana di sini. Ini lantana. Ini lantana. Oh. Ini gudangnya lantana. Kecil-kecil. Cabai rawit. Lantananya. Tap. Kita lanjut turun. Kita cari lagi yang super babon-babon. Meskipun nggak babon tapi oke lah.
perlu kan? Ini juga lantana. Ini lantana guys. Ini lantana. Kurang bagus. Ini juga lantana. Banyak di sini lantana. Oke. Sahabat pecinta bonsai. Ini saya menemukan lantana ya. Ini lumayan bagus. Ini bongolnya lumayan besar ini. Ini saya akan eksekusi ini ya. Ini bagus sekali ini guys. Oke. Oke. Oke sahabat pecinta bonsai, inilah dia lantana. Wah ini lumayan bagus berkarakter. Oke, saya akan rapikan dulu seperti apa hasilnya nanti. Oke sahabat, kita sudah dapat beberapa kita sudah dapat ini beberapa bahan ya. Bahan bonsai ini ada lantana, ini ada lantana, sudah ada bahong, ini semuanya ini udah benar ini mini guys. Ini bentuknya mami. Ya, ini mami guys, semuanya mami. Oke, ini bahong gunung, ini juga bagus bentuknya, ini juga lumayan. Ini juga. Oke, mau ini. Oke, para sahabat pecinta bonsai, kita sudah dapat beberapa bahan seperti favoritnya lantana, dan ini juga jam sudah sore, sudah jam 5:30, jadi saya akan akhiri dulu perburuan untuk mencari bahan bonsai pada sore hari ini. Moga-moga bisa menghibur dan menginspirasi teman-teman pecinta bonsai di seluruh Nusantara ya. Oke. Dan semangat, salam satu hobi. Salam dengan bonsai Bali, dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe-nya teman-teman ya. Oke. Gratis. Dukung terus channel dengan bonsai Bali. Salam lantana mendunia. Iyo.